Persija Jakarta meraih kemenangan besar 4-1 atas tamunya Persija Jepara. Pemain baru Macan Kemayoran Edi Bokai tampil bagus dengan ikut menyumbang 1 gol. Selain Edi Bokai, bintang Persija kali ini adalah Victor Pai, gelandang asal Papua itu, gelandang serang mencetak 2 gol bagi Persija. Setelah membuka keunggulan di menit 21, Victor Pai juga menutup kemenangan Persija dengan gol keduanya di menit 74. Sementara 2 gol tambahan Persija dicetak Ivan Bosniak di menit 32 serta Edi Bokai menit 70. Satu-satunya gol balasan Persija dicetak oleh Carlos Raul pada menit 57. Dengan kemenangan 4-1, Persija Jakarta naik ke posisi 4 klasemen wilayah barat dengan 22 poin. Sementara Persija Jepara tak bergerak di dasar klasemen dengan 4.